Yeah, boy, ni eh. Cuba dia tengok aku. Ni tak ada kerib belakang. Naik lah. Tak boleh. Ha? Tak boleh. G, bingai G. Ha. Oh. Sagat. Aduh, sakit. Ni ada pelapis kat situ kan? Malah. Kalau YouTube sangat-sangat cuy. Aku tanya ni ada ni, ada yang tau. Dah lama belakang kan? Ni. Weh, butuh ha, weh. Weh, cibai lula. Hei, cibai lula. Aku nak bawa Susana. Boleh tak? Weh, kakak. Weh, butuh ha. Weh, cibai lula. Lu apa mau sini mah? Eh, hey, kau nasib baik bukan dalam kawasan ni. Tidak, aku dah rembat lu, kepala kau. Lu tak puas hati. Tak, satu tempat gua rasa rembat dia punya muka mah. Weh. Lu ingat apa batang pisang? Pisang. Gua tak goyang sama ini orang mah. Kau dia gua je kita dengan suara kau. Mana sekali aku? Weh, kau ingat tau yang aku pernah rembat kau. Laju pula dia. Eh, laju pula dia. Yeay, kau ajar tu. Tu berapa satu tu? Eh, hey bro. Cuba try tekan G. Sini. Mari sini. Tekan G. Bro, naik sini. Turun dulu. Turun. Terus naik sini. Bang. Tekan G. Kan boleh ni. Bang, motor tak. Ini boleh buat bawa awek. Oh, ya. Bang. Boleh tunjuk ajar tak bang? Abang kan orang lama bang. Eh, mana dia orang lama? Saya baru ni. Kenapa bang? Abang, kalau abang gangster mesti abang tahu kan? Gangster? Ni saya mana ni? Gangster mana ni? Pascal bang. Tu bang, apa namanya ni? Kalau kita nak buka kereta orang tu, yang panas tu bang, macam mana buka bang? Oh, lopi. Sekedar driver tu macam mana nak buka? Nak kasi gerak? Dia kontrol apa yang atas tu, lepas tu kiri kanan tu AD. Oh, kontrol. Yeah. Baik bang, thank you bang. Alright. Jadi aku dah bawa basikal aku yang ni. Baiklah. Aku punya hon, kering. Eh, siapa dah bawa aku punya ni? Basikal satu lagi, aduh. Basikal tu. Okay, awak. Oh, awak. Ha. Boleh tak awak tekan G jap? Kenapa? Tekan ni. Yeay! Oi! Alah, apa ni? Kita seram dulu. Lepas tu kita hantar balik. Okay. Eh, I kena buat nak check lah itu. Okay. Sorry lah. Hantar ni. Apa? Tekan G pula. Dia tu kanji pula. Siapa ni? Apa ni? Ah, ni lah baru nak clean the girl ni. Oh ya, yeah. Salah. Kanji boleh. Okay, terima kasih. Teruskan kau bro. Marah lu. Eh, save tu. Simpan lu. Dia marah lu dia. Apa ni? Orang nak claim kereta ni. Okay guys eh. Kalau nampak yang macam ni, ini adalah perempuan. Kalau nak simpan kat merah. Kat merah ni. Mana? Sini. Oh, betul mana? Oh, thank you. Eh, tak apa-apa.
Dia memang style dia memang kaya. Tanya lah. Betul ke? Sebab saya sebut lancar. Eh, tuan. Hello. Cikgu selamat petang, tuan. Tuan nak training ke, tuan? Ha? Tuan nak training ke? Abang. Ha? Saya tengok rambut abang di change macam apa? Minta nombor tak? Rambut saya di change macam. Macam mana saya ada rambut tapi licin? Rambut abang kat bawah kan? Mana? Di bawah kan? Ni? Ay, bukan. Oh, nak nombor, nak nombor. Dah, ambil. Eh, apa awak nak kata nombor di sini? Bang, ni macam macam nombor, bang. Okay. Orang tanya lagi, kena kena petik aku. Sekarang ni kena penuh. Apa dia? Penuh lagi, aku nak buang orang lah. Petik apa? Tu tadi ni, abang menembang ni bang. Abang menembang teksi ke? Yang dekat penuh ke? Manalah aku tahu dah dia datang yang tu. Takkanlah aku nak allow dia kot. Okay. Aku tahu je. Apa order ke? Dia. Patut saya tanya dari diam. Raja. Apa tanya haji? Saya tak ada kena-kena. Tadi saya betul. Oh ya. Polis ada ni. Boleh main-mainnya. Minyak ada 31. Mana kena? Main. Ni. Wah, kau. Suatu tempat yang amat indah sekali. Eh, sekarang tahu kan yang CQ dulu kan? Kalau menunggu pun ada tau. Oh ya? Dia macam ada dia macam tak boleh kan? Dia sebenarnya alamak polis. Tu. Aku dah turun. Nak apa? Nak benda tu. Sayang, you buat apa? Apa jumpa malam ni? Malam ni tak tahu. Tengok ada orang nak buat apa. Redak semua. Lama tak tengok kerja polis eh. Jom. Eh, gerak dah eh. Tak apa. Tahu. Dengan on call tu. Jom aku nak lulus depan ni balik. Eh, dia buat tahu aku. Kalau boleh jumpa kan dia tak kejar kita lagi. Laju sikit boleh. Ada orang kau yang kata pergi.
Kat luar nanti balik Roger, baik, baik, baik. Ada orang dah tu. Oh, tu ramai budak-budak ni. Hello. Hey bro. Hey, what's up bro? You buka bisnes ni lah, longkai ni lah. Oh, yelah, baru buka lah bro. Hey, kalau basikal nak tanya lah, kalau basikal nak ambil macam ni lah. Basikal? Ya, yeah, basikal. Basikal, kalau asal basikal awak kena sita ke? Kalau contoh kena apa, kena sita ke apa, kena. Ah, saya rasa kena check dulu dalam ni lah, takut tak ada. Berapa harga dia? Saya nak tanya harga je. Harga untuk basikal eh, ha, depend, saya kena tengok kat dalam tu dulu. Kalau dalam tu dia tulis 200 juga, so bermakna sama ke? Same lah, sama lah. Tapi kalau boleh bagilah murah sikit basikal kan. Ah, tak apa tak apa, nanti saya discuss dengan saya punya. Tak, kalau kat situ 200 pun selalu ambil berapa? 300 kan. Bagilah 200. RM1 ke. Mana pergi, mana pergi gym ah? Ha, nak pergi gym, nak pergi gym. Ada gym ah. Gym kat mana eh brother? Gym kat ni. Wah, bawaan. Asyik. Eh, tasik. Tasik lah. Pantai. Oh, mana pantai? Pantai. Pantai. Eh, tapi kita tak ada. Ada. Oh, tak ada eh, tak ada ni. Tu apa nak dipet? Dipet pun lah ketat. Boleh saya tanya JJ mana? Dapat saya ke? Oh, saya kena meeting. Ada masalah boleh? Oh, ya. Ni akak nak pergi mana? Aktif, aku petang sampai ke malam jam 3 pagi. Gentle lah. Gentle lah, steady lah. Gentle. Jaga jumpa aku. Nampak jalan jam. Ambil nombor. Jabah. Eh, tapi kita orang ni more to relax punya geng lah. Bukan geng-geng trio. Jom sebuah guna masuk. Bayar ke? Tak ada. Stop. Okay. Dah dapat. Asyik. Asyik tak dapat. Dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Jawab. Silau. Okay. JJ, Mahmud oh, dengan Marco meeting. Pay, meeting kat mana? Dah belum? Accept dulu, accept dulu. Sebaiknya telefon ni dah tak keluar. Okey dah. Okey dah, accept. Okey dah. Apa pukul eh? Okey, apa kau sebelum ni geng mana? Long kongsi. Oh ya, yeah. Kenapa kau dah keluar? Sebab ada sikit hal lah, tak ngam sama orang. Asal? Kau tak ngam pasal apa? Tahu masa bergaduh, aku paling last. Okey. Lepas tu orang suruh jangan naik, jangan naik, jangan naik. Diorang semua naik. Naik last-last. Aku di belakang kena cakap, kenapa kau tak naik? Kenapa kau tak naik? Astaga, semua korok. Ni aku malas ni. Diorang suruh jangan naik, aku tunggulah belakang. Diorang naik, dalam radio pun tak cakap. Dia, kau merajuk ni? Kau merajuk aku. Banyak kali dah macam ni. Pasal macam pasal ni. Apa? Okay, ni pasal apa? Aku nak tahu pasal apa sebenarnya. Contoh kita ambil, nak ambil tempat kan. Okay, nak ambil tempat. Okay, okay, kita ada 3 biji kereta. Okay ini. Ya, contoh korang di belakang, kami orang di sini lah. Di sini kan. Okay. Nah, diorang cakap lah nanti naik. Diorang cakap dalam radio, nanti kalau naik aku di radio cakap. Saya cakap okay, okay, okay. Tunggu belakang tu semua orang. Okay, last semua orang tunggu. Kali diorang semua naik, diorang rider pun tak cakap apa-apa. Selas aku pernah kena. Oh, ya.
Kalau nak naik, kita akan belajar rider semua naik. Lagi aku ni jumpa kau punya bos. Okay. Eh, hey, Marco, kau buat kerja kau dulu. Hey, Marco, kau bawa, kau bawa apa sial tu datang sini, apal? Siapa yang mana satu sial? Tu yang dekat anak. Kobra, kobra. Nanti aku call lah, kan? Nak labu ke? Baik. Dia memang sial dia ke? Kau pergi meeting lah. Tak tahu apa dia buat. Ha? Asal tak call aku pun dia. Apa tu? Aku nak join meeting lah. Bukan meeting. Dia masuk dalam longkai. Muka kau dah macam... Ha? Jambu sikit kan? Jambu apa muka je ni? Ha? Lain dah? Ha, muka kau dah macam... Connection. Dia sedut banyak sangat tadi. Eh, hey, macam mana tentang ni? Apa naik kelab? Dah jumpa orang? Sekejap, aku tengah mencari ni. Ni, Kak. Oh, Kak. Ah, ya. Agak kerja apa? Longkai? Ah, longkai. Kalau kalau contoh agak eh. Kalau saya buka naik kelab agak kan. Akan nak kerja naik kelab agak? Di situ, bang. Okay. Saya ada kerja longkai. Tak, maksud saya macam akak ni lah. Kira macam akak dia macam mana naik club ni. Dia naik club ni, dia just macam orang datang. Dia tempat ni apa, macam isap bong. Itu yang apa yang saya dengar lah. Lepas tu bila orang isap bong tu, dia akan naik armor nanti. So takkan saya nak cip ni apa, cari yang pelayan tu lelaki kan. Biarlah perempuan barulah. Ya bang, abang nak datang nak ni ya, nak apa, nak gunakan bong ke apa benda kan. Sikit-sikit lah. Oh, bila nak buka tu? Pasal saya pun daripada datuk yang buka bisnes tu, dia suruh cakap cari perempuan. Sekarang ni saya taksi. Saya nak kena handle benda tu pula. Lepas tu nanti bila dah bisnes tu dah besar apa benda, saya keluar pergi tempat lain pula, kerja lain pula. Tapi saya tengok ramai je perempuan lagi dalam negara ni. Dah macam mana dah saya tiba-tiba jumpa awak, saya kena cakap lah. Okay. Tak apa lah, awak fikir-fikir dulu. Tapi itu tak boleh dua job kan. Benda tu tak boleh dua job, dia kena satu job ke. Tapi sayang longkai. Saya tak ada masalah. Awak boleh fikirkan dulu. Akak per minit sekarang berapa gaji? Satu orang 300 lah. Tak akak punya ni, akak punya per minit punya kerja. Kan ringgit kan, kan naik berapa ringgit kan? Oh, 7. 7 eh? Saya boleh up benda tu. Saya boleh cakap, diorang ni apa, perempuan, kita kena bagi ni lebih sikit lah. RM10 ke. Betul tak? Menarik juga tu. So bila tempat tu apa, penuh dengan perempuan yang jaga, mesti ada lelaki-lelaki yang nak tunjuk hebat. Macam datang, saya nak ni, tambah saya punya ni, pasal saya nak berperang. Tapi tak apa, akak fikir kan dulu kak. Saya bukan datang nak basa. Lepas tu akak tinggalkan note dan pensel untuk saya kak. Tapi tak apa kak, saya okey je sebenarnya. Kalau akak nak bagi pensel dengan note bersembang dengan saya, pasal saya dah biasa kalau bersembang dengan sesiapa pun, kalau keluar note dengan pensel ni, saya dah faham lah. Dia akan tinggalkan note dan pensel. So orang panggil apa, guna pen dengan kertas, guna pen dengan kertas. Ya, yeah, betul tu kak. Apa dia? Nama Cobra. Ya, yeah, umur 19 tahun. Saya tinggal kat ni, kat belakang ni ya. Belakang ni saya punya ni markas tu. Agak ada mana? Oh, alam lain. Bukan. Oh, bukan di sini ya. Okey, kalau macam tu, nanti apa-apa kat call saya agak. Pasal saya pun ada ni kan, nak pergi tengok site. Berada? Nah, okay. Ha,
Kau cakap dengan siapa? Ni angkat ni. Ha? Ha? Ni? Duh. Ha? Dua-dua, ha? Ha? Ni angkat ni. Mana? Tak nampak dia pegang ni, dia pegang note dengan pensel ni. Hey. Kau kena sampuk ke dia? Enggak. Diorang tak nampak agak ke? Jangan, jangan tolak aku. Diorang tak nampak agak? Oh, ya? Yeah. Ha. Tak apa, agak fikir-fikir dulu agak. Nanti apa-apa agak, call lah. Ah, okay. Crash. Eh? Ha, nanti apa-apa agak fikir agak. Okay? Server ni, server kena kacau ni. Aku tak tahu tu. Daripada dulu kan, daripada 2018 2019, kalau aku main server yang no whitelist, confirm kena macam ni. Aku pun tak tahu apa masalah diorang, apa yang diorang nak dengan aku sebenarnya. Faham tak? Eh, okey tak okey ni? Ha, bro? Okey kak, nanti akak call. Kau gelap-gelap apa kak?